Halo pemirsa YouTube, masih bersama kami di saluran kesayangan Anda, yaitu Tutorial Gorden. Iya, saya akan membuat untuk menyatukan ketiga gelombang tirai ini. Oke, menggunakan kain keras gulung, ini adalah kain keras gulung. Kemudian, ini adalah bahan atau tirai yang akan saya gunakan tempel ke bagian atas. Baik, seperti ini nantinya. Dan panjang ini adalah 2 meter atau 200 cm. Kemudian saya akan membuatnya dengan ini. Dan panjang ini adalah 200 cm. Kemudian saya akan menjahitnya. Gunakan kertas gulung putih. Saya akan menjahit tirai gelombang ini. Posisinya seperti ini untuk nantinya. Kemudian, ini adalah kertas gulung yang lebarnya adalah 6 cm. Dan saya akan menjahitnya. Untuk menjahit ini adalah 2 meter. Lebarnya adalah 2 meter. Oke? Ada 2 meter. Kemudian, saya akan menjahitnya. Perhatikan tangan saya untuk Anda. Ada 2 meter. 1 and 2. Oke, ada 2 meter. Setelah itu, jahit ke bagian atas tirai yang berukuran 25 cm. 25 cm. Kemudian jahit saja. Lipat seperti ini. Perhatikan tangan saya untuk Anda. Lipat satu kali. Dan lipatan ini adalah 1 cm atau 1 jari. Lipat saja. Kemudian jahit. Jahit saja secara perlahan.
Oke, saya akan menjahit ketiga tirai ini satu per satu. Berdasarkan tirai bagian atas yang sudah saya jahit, saya akan menempelkannya seperti ini. Jahit bagian ini adalah bagian atas, jahit saja. Ini adalah 69 cm. Kemudian 69 cm dan ini 62 cm. Kemudian saya akan menjahitnya. Berdasarkan ini. Kemudian saya akan menjahitnya. Jahit saja ke bagian ini. Perhatikan. Jahit saja. Ini jaraknya kira-kira 3 cm. Jarak ini adalah 69 cm. Kemudian jahit bagian tengah-tengah. Ini adalah tirainya. Jahit saja.
Kemudian tirai ketiga jahit juga. Dan ini adalah hasilnya. Silakan Anda lihat. Setelah itu, saya akan menjahit bagian atas tirai ini. Ini adalah bagian depan dan ini adalah bagian belakang. Saya akan jahit atas tirai ini bagian belakang menggunakan perekat. Saya akan jahit seperti ini. Oke. Saya akan menjahit ini. Saya akan menjahitnya. Ini adalah tirai perekat. Perhatikan. Kemudian seperti ini, lihatlah. Bagian atas. Dan ini adalah jahit juga. Thank you.
Setelah itu, coba kita lihat. Oke, setelah itu, lihat bagian belakang tirai. Ini adalah magic tipnya. Kemudian, saya akan memasang magic tip bagian satu. Karena bagian dua sudah terpasang di bagian tirai. Magic tip bagian satu akan saya pasang ke bagian rel. Seperti ini. Gunakan lem lilin. Lihatlah, ini adalah bentuknya. Oke, ini adalah bentuk tirai yang saya buat. Please share video. Oke, terima kasih. Salam tutorial Gorden. Please share video. Share Facebook and share Facebook. Share Facebook, share Facebook, share WhatsApp. Okay, please share your country. Salam tutorial Gorden.